Hai semua, terima kasih support Mahir Saham. Subscribe dulu bosku YouTube Mahir Saham dan jangan lupa follow FB page Mahir Saham. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Untuk video kali ini kita akan bercerita tentang support dan resistance. Macam biasa sediakan buku dan pen untuk kita catat apa yang kita belajar ini. Okay, so untuk video kali ini kita akan belajar apa itu support, apa itu resistance, iaitu konsep support and resistance. Ia adalah basic, tetapi basic inilah yang banyak menyebabkan trader itu berjaya. Sebab apa? Dia menjaga benda ni. Okay, apa itu support? Support adalah tempat di mana harga itu tidak jatuh lagi dan pantau untuk nampak. Maksudnya kalau contoh ini ada support, counter tu tengah jatuh, tap kena support, dia pantau balik. Okay, itu support. Maksudnya itu support yang kuat. Okay, itu yang kita kena faham. Okay, itulah tempat yang mana seller tidak push lagi dan buyer cuba menguasai balik untuk push naik pula. Okay, itu yang kita kena faham. Okay, apa itu resistance? Resistance adalah tempat di mana harga menjadi halangan untuk naik. Jika berjaya pecah resistance, ia akan naik lagi. Jika tidak berjaya, ia akan kembali mencari support. Ini konsep resistance pula. Ini adalah resistance. Maksudnya, ini counter, dia naik-naik, tap. Kalau tak berjaya pecah, dia akan jatuh. Kalau dia berjaya pecah, dia akan naik lagi. Itu konsep resistance. Okay, iaitu halangan. Maksudnya kita nak rempuh sentuh. Ada halangan batu. Kita nak rempuh. Kalau kita berjaya pecahkan rempuh tu, kita boleh lari jauh, lari jauh. Okay, kalau kita tak berjaya, penat lah. Kita kena undur balik lah. Sebab apa kita nak rempuh tembok batu tu. Lagi kita kena ambil jarak lagi untuk tembok. Itu konsep yang kita kena faham. Okay, saya gunakan konsep ini adalah rumah. Okay, rumah. Okay, konsep ni paling mudah, rumah. Okay, rumah ni ada 3 tingkat lah. Ground floor, level 1, level 2. Okay, ini kita kena faham. Konsep paling mudah kita nak faham kan? Okay, so kita kena fahamkan yang pertama. Ground floor ini adalah sebagai support. So, ada penerangan kat bawah ni. Ground floor adalah support, iaitu asas kukuh pembinaan rumah tersebut. Sebelum kita nak buat rumah bertingkat-tingkat, apa yang paling penting? Asas dia. Okay, asas ni dipanggil sebagai support. Okay, support maksudnya kat bawah kalau nak buat bangunan apa, kat bawah ni konkrit, betul-betul konkrit, letak simen betul-betul kan. Ha, itu asal dia support. Ha, macam tu dalam saham juga. Maksudnya support ni kena kukuh. Okey, kalau harga saham pecah support, maka akan jatuh ke dalam tanah lah. Okey, silap-silap rumah anda sekali runtuh. Maksudnya kalau konkrit besi tu setakat letak besi apa, besi ni yang tu 2-3 keping, lepas tu letak simen je, mungkin tak kukuh, pecah lah, runtuh rumah tu. Mungkin boleh masuk dalam tanah. Itu yang kita kena faham. Okay, level 1 dan level 2 adalah resistance. Itu halangan paling kuat. Maksudnya, oh, itu halangan kita. Kita nak pecahkan shielding kita. Okay, itu kita kena faham konsep dia. Okay, support and resistance. Seterusnya, kita ambil contoh sebagai bola lah. Kita baling ke shielding. Okay, kita bola balik. Okay, bola itu akan pantau balik ke bawah, iaitu lantai kan. Okay, betul lah. Kalau dia pergi, macam kita baling bola, tam, kena shielding, mesti dia jatuh balik. Betul? Okey, itu konsep support and resistance. So, bila tidak berjaya pecahkan shielding, bola itu akan memantau balik ke bawah mencari support yang kukuh sebelum ia boleh pantau ke atas. Begitu juga saham, bila momentum sudah tiada, saham itu akan jatuh mencari support dahulu sebelum buat pullback untuk naik lagi. Mudah saja konsep ni. Okey, anda ambil ini sebagai contoh lah. Anda fahamkan, imagine gambar tangan saya ni. Ini adalah shielding. Kita balik bola, tak bola. Shielding ni kukuh kuat. Okay, kapur dia kuat lah. Shielding yang ada kapur tu kuat. Tak, bola tu perlu jatuhkan dulu. Perlu jatuh dulu. Perlu pantau balik ke support yang tadi. Support tadi, tam. Untuk mengambil momentum. Tam, 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 tam. Baru dia boleh pecahkan. Ha, macam tu juga saham. Saham, tam, dia tak boleh pecah. Mesti dia main kat support dulu. Tam, dia boleh pecah. Macam tu konsep dia. Support and resistance. Okay. Okey, jika bola kita balik itu tidak pantau ke bawah, yang kita baling tu tidak pantau ke bawah, maksudnya dia boleh pecahkan shielding tu. Maksudnya yang kita kena faham itu bila pecah resistance tersebut adalah menjadi new support, atau bahasa biasa kita selalu dengar adalah resistance become support. Maksudnya mudah macam ni. Kita baling bola, memang balingan kita tu kuat. Tam, kita baling kuat gila lah kan. Tam, dia kena shielding, tam, dia pecah shielding. Okey, pecah shielding, dia tak akan terus naik macam tu. Dia mesti naik sikit dan di test balik shielding betul-betul kuat tak. Okay. So shielding yang dipecahkan itu dipanggil sebagai RBF,
resistant become support. Maksudnya resistant yang sebelum ini menjadi support baru untuk dia. New support. Biasanya kita pakai RBS, OBS. Sebab apa new support, RBS, resistant become support? Sebab apa? Support ni untuk menguatkan bola ni untuk pantul balik, untuk pergi lagi ke net resistant. Mana net resistant adalah level 2. Okay. So dia kena ambil momentum daripada level 1 ni nak pergi ke level 2, ambil momentum baru kita balik balik pam nak bagi dia pecah balik pecah lagi level 2. Itu konsep dia yang kita kena faham. Okey. So tadi kita tahu level 1 menjadi RBF, okey. Maksud saya jadi resistor dah pecah, so jadi RBF, resistor become support. Kita baling lagi untuk pecahkan level 2, tapi ceiling level 2 konkretnya terlalu kuat, jadi bola itu akan melantun balik mencari support. Maksudnya level 1 ni dah jadi support baru. Kita ambil tebal top. Wih, kuatlah konkrit ni. So, dia akan pantul balik ke level 1. Maksudnya, jatuh balik ke support baru kita tu. RBR resistant become support tu. Itu yang kita kena faham. Okay, dan dia akan ambil masa untuk pergi ke level 2. Apabila sampai di level 2, momentum kuat, jadi bola pantul balik ke support. Itu yang kita kena faham. Itu yang kita masukkan. Kat sini, kita balik, dia naik tapi tak pecah support. Pop, dia datang balik cari level 1. Itu yang kita kena faham tentang support and resistance. Okay. So, daripada sini, daripada support ni, kita baling lagi. Jika resistance ni tak pecah, tak kuat dah, dia akan naik lah. So, bila naik, level 2 ni menjadi RBF baru. Resistance become support baru. Okay, untuk pergi ke next level, level ketiga, level keempat macam tu. Ha, itu konsep dia. Okay, dia kena pecahkan. Kalau tak pecah, dia jatuh cari support. Okay, support kuat, dia boleh naik lagi. Kalau support kuat, dia boleh jatuh balik. Ha, okay, itu konsep tentang support and resistance. Benda paling basic dalam saham, tapi benda ni yang menjadikan trading anda berjaya. Okay. So, keadaan ini akan berulang-ulang dalam saham. Sebab itu selalu dengar ayat history repeat itself. Maksudnya, pergerakan saham akan bergerak mengikut sejarah yang pernah berlaku ke atas harga saham syarikat tersebut. Anda boleh kaji sekarang dengan yang sebelum ni. Support dia mesti sama je. Okay, dia naik, tak, jatuh. Mana support dia pergi, jatuh. Okay. Sama je. Kalau ada yang jenis pump and dump, masuk pump and dump, dia naik, tak, jatuh. Anda boleh tengok beberapa konten. Saya tak boleh bagi tahu konten bahaya. Okay. Anda boleh tengok, ada yang jenis naik, tak, jatuh. Ada yang memang naik slow, ha. Sama je konsep. Sebab apa? Dia repeat balik sejarah yang pernah berlaku. Okay, so fahamkan support and resistance yang paling mudah. Gunakan konsep yang saya pakai, iaitu konsep rumah ni yang kita nak baling bola tadi. Okay, itu sahaja daripada saya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak beli atau jual saham apa dalam Bursa Malaysia ini, perlu ada ilmu pengetahuan. Kena tahu beli untuk short term ke, mid term ke, ataupun long term. Anda berminat nak belajar? Jadi kami nak bagi hadiah percuma kepada anda, iaitu e-book yang bernilai RM299 secara percuma. E-book ini setebal 100 muka surat lebih. Kalau malas, jangan download. Bagi yang serius sahaja, sila download e-book tersebut sekarang.